Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibrah, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dan dirindukan surga dimanapun anda berada. Dalam sebuah riwayat hadis telah dikisahkan, saat itu baginda sedang duduk berkumpul dengan sahabat-sahabat. Di antara sahabat-sahabatnya itu ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar ibn Khattab, dan Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat yang lainnya. Kemudian baginda bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah?" Para sahabat terdiam. Kemudian salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah, merekalah yang mulia." Baginda berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah dan mereka senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah mereka mulia. Tapi bukan itu yang kumaksudkan." Para sahabat kembali terdiam. Dan tiba-tiba salah seorang sahabat berkata lagi, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi, merekalah yang mulia itu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Mereka mulia, tapi ada lagi yang lainnya." Kemudian para sahabat terdiam dan bertanya-tanya, "Siapakah orang yang mulia itu?" Ketika para sahabat bertanya-tanya, "Siapakah orang yang mulia itu?" Hingga tiba-tiba salah seorang sahabat berkata lagi, "Ya Rasulullah, apakah kami sahabatmu ya Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu ya Rasulullah?" Baginda memandang wajah sahabatnya satu persatu, dan baginda tersenyum melihat para sahabatnya dan berkata, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia. Tapi ada lagi yang lainnya." Kemudian para sahabat terdiam semuanya dan tidak mampu berkata apa-apa lagi. Baginda menundukkan wajahnya dan tiba-tiba baginda menangis di hadapan para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Kemudian baginda mengangkat wajahnya, terlihat bagaimana air mata membasahi pipi dan janggut Rasulullah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang mulia itu? Mereka adalah manusia. Manusia yang akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kalian, mereka tidak pernah memandangku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Dan mereka hidup tidak dekat denganku seperti kalian. Tapi mereka begitu cinta dan rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semuanya, aku pun cinta dan rindu kepada mereka. Merekalah yang mulia itu. Merekalah umatku." Bayangkan, saat itu baginda meneteskan air matanya dan sahabat semuanya menangis. Tolong katakan wahai manusia, siapakah yang dirindukan oleh baginda? Siapakah yang senantiasa didoakan oleh baginda setiap waktunya? Demi Allah, wahai manusia, coba tanyakan dalam diri kita, sudahkah kita mencintai baginda sebagaimana baginda mencintai umatnya? Pernahkah air mata menetes di peluk mata kita untuk baginda dan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan setetes pun belum jatuh dari peluk mata kita. Kalaupun sudah, apakah air mata itu air mata yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah, atau malah justru yang akan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, mari kita jadikan baginda sebagai idola diri kita dan juga keluarga kita, supaya kita dapat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Tirmizi, "Al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta." Bahwasannya seseorang akan bersama dengan orang yang ingin dicintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan di pada mahsyar nanti kita akan berkumpul dengan barisan orang-orang yang taat kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah sampai akhir hayat, dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.